Selamat datang di channel Petani Sukses, dari harga jual hasil pertanian dari petani ke agen pada Minggu di Sidikalang, tanggal 3 September 2023. Cabai rawit naik. Buncis Rp1.000 dan 1,5 per 1 kilo. Kentang kuning 10 per kilo. Bawang merah 10.000 per kilo dari petani. Bawang merah 15.000 per kilo dari agen toke ke pedagang pengecer. Jengkol kupas 10 per kilo, jelok labu kuning 1.000 per kilo, PT Pote Palia 15 dan 17 per 1 ikat dari petani ke pedagang pengecer, jahe putih yang tua 16 per kilo, arcis 15 dan 17 per kilo, bawang gembung 6.000 per kilo, bawang rambu bawang batak 10 per kilo, asam batak 8.000 dan 10 per kilo, sayur pahit 2.000 per kilo, sayur bunga kol 3.000 dan 4.000 per kilo, sayur brokoli 3.000 dan 4.000 per kilo, kacang panjang 4.000 per kilo dari petani ke agen toke, daun sup 8.000 dan 10.000 per kilo, wortel 5.000 per kilo, kulit manis yang kering 32 per kilo, kopi Arab 33 dan 35 per kilo, kopi robusta 40 per kilo, jagung pipil kering 5.000 per kilo, cabai hijau 20.000 dan 22.000 per kilo, cabai merah 36.000 per kilo, cabai merah kurang lancar, cabai rawit yang halus 33.000 dan 34.000 per kilo. Ya, cabai rawit mengalami kenaikan, cabai hijau 20 dan 21 dan 22, cabai merah 36 per kilo, cabai rawit yang halus 33 dan 34 per kilo, cabai rawit yang halus naik. Jeruk manis 6.000 dan 7.000 per kilo, andaliman tuba 70 per kilo dari petani ke agen. Sayur putih Rp1.000 per kilo, sayur kol bulat 1.500 per kilo, terung antaboga 1.500 per kilo, terung hijau toco 2.000 per kilo, kacang tanah yang basah 8.000 per kilo, apokat alpukat 6.000 dan 7.000 per kilo, tomat super 9.000 per kilo dari petani ke agen, beras putih lokal yang sudah bersih yang sudah ditampi 220.000 per 10 tumbal 1 kaleng dari pedagang pengecer ke masyarakat pembeli.